Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga bisa melanjutkan kajian fikih pendidikan anak di kesempatan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di dalam mendidik buah hati kita. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah, pembahasan ataupun tema yang akan kita diskusikan di kesempatan ini adalah berkaitan dengan pola asuh over parenting, atau juga bisa dikatakan pola asuh hyper parenting. Jadi waspada pola asuh over parenting. Di antara bentuk-bentuk ataupun kesalahan-kesalahan di dalam mendidik anak yang mungkin tanpa kita sadari. Tentunya setiap orang tua itu ingin mendidik anaknya dengan metode yang benar, metode yang terbaik. Dan metode terbaik dalam tarbiyah tentunya adalah metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah yang terbaik itu adalah tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah. Bagaimana seseorang itu mendidik putra-putrinya sesuai dengan petunjuk syariat. Sehingga kita pahami bersama bahwasannya di antara sebab kenapa orang tua itu terjatuh ke dalam kesalahan. Sebagian orang tua terjatuh ke dalam kesalahan di dalam mendidik anak, di antara sebabnya adalah karena minimnya ilmu tentang Islam. Sebab terjatuh ke dalam kesalahan adalah karena tidak mau belajar, karena tidak mau menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Padahal seseorang itu sebelum menjadi orang tua, sebelum memiliki anak, harus belajar terlebih dahulu bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar-benar bisa diharapkan di dalam mendidik buah hatinya. Sehingga bisa kita pahami yang namanya orang tua itu bukan sekedar
orang yang lebih tua dari anaknya, tidak. Namun lebih dari itu adalah bagaimana seseorang itu secara hakiki, secara pasti, secara hakikatnya bahwasanya dia memang sudah siap untuk menjadi orang tua yang baik di dalam mendidik putra-putrinya. Itu sebabnya seseorang salah di dalam menerapkan pola asuh kepada putra-putrinya karena tidak mau belajar. Demikian pula sebab yang lain, kenapa orang tua itu terjatuh ke dalam pola asuh yang salah terhadap putranya, di antara sebabnya adalah karena lebih mengutamakan pendidikan ala barat, pendidikan yang dirumuskan oleh orang-orang kafir, daripada pendidikan Islam. Tentunya sangat berbeda nih, bagaimana pendidikan Islam dengan pendidikan orang-orang kafir, yang mana orang kafir itu ketika mendidik itu biasanya adalah hanya fokus pada materi, hanya fokus pada pendidikan yang sifatnya duniawi. Berbeda dengan pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah ruhiyah, bagaimana menjadikan seorang anak itu anak yang bertauhid, yang akidahnya lurus, akidahnya sahihah, berbeda dengan tarbiyahnya orang kafir, ya, karena terjatuh ke dalam kekufuran tentunya ya, mereka dalam mendidik anak-anaknya pun juga jauh dari kata pendidikan tauhid. Ya. Sehingga ketika ada perbedaannya, ketika kita membaca literasi, literatur Islam dengan kita bandingkan dengan pendidikan ala barat, ternyata kok ada perbedaan. Maka tentunya yang lebih kita utamakan adalah pendidikan Islam. Nih. Sebagai contoh nih, ketika anak masih kecil, itu boleh enggak sering kita larang, Bu? Anak yang masih kecil boleh enggak dikit-dikit kita larang? Sebagian pendidikan barat kan mengatakan jangan sering mengatakan kata jangan kepada anak yang masih kecil. Jangan ini nak, jangan itu. Tapi bisa dengan apa? Bisa dengan kita apa? Kita menggunakan kata yang tidak identik melarang secara langsung. Mungkin kita alihkan ke yang lain. Yang tentunya ini perlu kita kaji bersama bagaimana menurut Islam. Apakah benar enggak boleh melarang-melarang anak ketika anak masih kecil? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, bagaimana Luqman Al-Hakim itu ketika mendidik putranya mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Demikian pula
Metode dalam mendidik dengan menggunakan ad-dharbu, pukulan, apakah sama sekali tidak boleh? Bagaimana Islam memandang ad-dharbu, memukul itu di dalam mendidik anak? Bagaimana menurut perspektif Islam? Ini yang perlu kita pahami bersama. Masalah yang lain juga membawa anak ke masjid. Bagaimana sebaiknya? Apakah kita ikut, kita ajak ke masjid untuk melatih agar apa, belajar sholat, mendidik anak cinta masjid sejak kecil? Ataukah di rumah saja biar tidak mengganggu? Maka ini yang perlu apa? Kalau kita pahami bersama, ada metode-metode permasalahan dalam tarbiyah, dalam parenting. Itu jika seandainya ada perbedaan antara tarbiyah Islam dengan tarbiyah orang kafir, maka tentunya yang lebih kita dahulukan adalah tarbiyah Islam. Meskipun realitanya juga banyak orang-orang kafir itu banyak mengadopsi apa, metode pendidikan Islam. Bahkan mereka juga mengadopsi ekonomi Islam dan lain sebagainya. Jadi ini sebab yang kedua. Karena apa? Karena tidak mau belajar dan lebih apa, mengutamakan pendidikan ala barat. Sebab yang ketiga, ketika orang tua menikah terjatuh ke dalam kesalahan dalam mendidik anak adalah ketika merasa bahwasannya metode yang ia terapkan dalam mendidik merasa sudah benar dan tidak mau belajar lagi. Merasa sudah benar sehingga tidak mau meningkatkan kemampuannya lagi, kemampuan ilmiahnya. Sehingga sebab yang ketiga ini adalah orang tua terjatuh ke dalam kesalahan dan dalam mendidik putranya adalah karena jarang muhasabah. Tidak pernah napa? Introspeksi diri. Merasa metodenya lah yang paling baik. Nih, kita saged pahami bersama nih, orang itu kalau jarang muhasabah, jarang introspeksi diri, biasanya merasa benar terus. Sehingga tentunya perlu sebuah muhasabah. Menjadi orang tua itu harus peka. Harus peka, harus benar-benar menyelami kehidupan anak-anak. Sehingga ketika merasa ada yang janggal dalam metode pendidikannya, maka harapannya adalah segera sadar. Segera sadar sehingga ada keinginan untuk melakukan perbaikan diri. Sehingga orang tua menikah tidak ada kata berhenti belajar. Terus belajar. Yang namanya belajar fikih tarbiyah, fikih pendidikan anak, parenting, itu terus menerus belajar. Kenapa? Karena tantangan zaman sekarang ini banyaknya godaan, banyaknya hambatan, rintangan, banyaknya hal-hal yang bisa sangat mudah merusak anak-anak kita. Maka kita pun dituntut untuk nopo?
untuk terus belajar parenting. Karena tantangan anak di zaman sekarang, tantangannya nih, rintangannya, godaannya lebih besar dari zaman dulu, Bu. Terutama kalau masalah anak-anak niku nggih, masalah HP, masalah game. Bahkan sampai anak-anak yang mungkin sekolah ya, sekolahnya di sekolah Islam pun terkadang tidak lepas yang namanya kecanduan game. Ya, kalau sudah kecanduan game ya sudah, maka akan merugi waktu anak habis untuk nge-game. Kecerdasan anak jadi apa? Jadi lambat kemampuannya, kemampuan motori, kemampuan mentalnya, emosionalnya, dan seterusnya. Karena apa, Bu? Kita sudah paham bersama nih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau seorang muslim, nggih, seorang muslimah itu sudah berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik tidak bermanfaat dari sisi duniawi atau dari sisi ukhrawi, maka itu pertanda baik keislamannya. Namanya anak kecil, Bu, itu pun juga harus dididik sejak dini untuk tidak terbiasa melakukan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Karena sebagian orang tua terkadang ada yang mengatakan, gak apa-apa Ustaz, namanya anak kecil. Gak apa-apalah anak kecil kalau melakukan hal yang sia-sia, yang gak bermanfaat, gak apa-apa Ustaz, anak kecil belum paham. Orang tua yang baik adalah apa, Bu? Orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak membiarkan anaknya terus-menerus terjerumus ke dalam kegiatan ataupun perilaku yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya nanti. Sejak dini yang namanya anak-anak kecil, ya anak-anak kita harus terus nih kita jaga, kita arahkan agar tidak terus-menerus terjatuh ke dalam sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena namanya seseorang kalau terus-menerus melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan merugi, Bu. Merugi dari sisi dunianya dan merugi dari sisi akhiratnya. Bahkan nanti di akhirat, Bu, nih, di akhirat nanti yang menyesal itu bukanlah orang-orang pendosa semata. Jadi di akhirat yang menyesal tidak hanya para pelaku maksiat, para pendosa saja tidak. Orang soleh pun bisa menyesal. Kenapa? Karena ketika terlewatkan waktunya ketika di dunia, ternyata apa? Tidak menghasilkan pahala. Orang soleh pun bisa menyesal, kenapa dulu saya enggak memperbanyak sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, kenapa dulu kalau ketika diem saja, kenapa kok tidak berzikir?
Adanya sebuah penyesalan, ya Allah, kenapa ketika saya longgar kok enggak istighfar, membasahi lisan dengan istighfar. Karena waktu yang terlewatkan yang tanpa kita isi dengan zikrullah, mengingat Allah, tidak ada sesuatu yang manfaat yang kita kerjakan, maka suatu saat akan menjadi penyesalan. Jadi apa Bu? Sebab tadi diantara sebab terjatuh ke dalam pola asuh yang salah adalah karena merasa benar, tidak introspeksi diri, tidak muhasabah. Sehingga apa? Sehingga tidak menyadari kalau tantangan orang tua zaman sekarang itu jauh lebih berat. Sehingga kita pun juga harus belajar, terus belajar gimana menyikapi anak yang kecanduan HP, menyikapi anak yang kecanduan nge-game, menyikapi anak yang sering membuli temannya atau dibuli, agar kita dengan menuntut ilmu, dengan belajar, bisa menjadi orang tua yang bijak, sehingga harapannya apa? Bisa mengatasi segala macam problematika, masalah-masalah di dalam mendidik anak. Jadi ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, di tengah perjalanan kita di dalam mendidik anak pasti ada hambatan, pasti ada rintangan, ada masalah, ada problematika. Nah, kita di situ dituntut bagaimana menjadi orang tua yang berilmu, yang bijaksana, sehingga bisa menyikapi masalah-masalah dalam tarbiyah, dalam pendidikan anak, bisa kita selesaikan dan kita atasi dengan sebaik-baiknya. Ikuti sebab terjatuh kepada kesalahan dalam mendidik anak. Sebab yang berikutnya adalah kenapa orang tua itu bisa terjatuh ke dalam pola asuh yang salah dalam mendidik anak. Di antara sebabnya adalah karena kelalaian. Kelalaian di dalam mendidik anak. Yang namanya lalai, Ibu, bisa jadi sebabnya adalah karena kurang fokus, karena sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan apa? Dengan pekerjaan. Sehingga lalai di dalam mendidik anak. Banyak anak-anak yang tidak terdidik dengan baik, sebabnya adalah karena kelalaian orang tua. Yang mungkin orang tua mungkin ya sudah tahulah nih, sudah tahu ilmunya, sudah tahu metodenya, bagaimana cara mendidik anak. Tapi karena kelalaian inilah menyebabkan seorang ibu tidak menerapkan ilmu yang sudah ia pelajari. Jadi terkadang seorang ibu menikah sudah tahu ilmunya,
sudah tahu teorinya, kenapa tidak dipraktikkan? Di antara sebabnya adalah karena faktor sebab kelalaian. Kenapa lalai, Ustadz? Lalai karena mungkin mendidik anak itu bukan apa? Bukan menjadi hal prioritas dalam hidupnya. Bagaimana ya, seorang ibu kalau dalam benak pikirannya menjadikan mendidik anak itu hanya sampingan, bukan menjadi prioritasnya. Sehingga banyak orang tua yang menyerahkan urusan pendidikan itu kepada baby sisternya, kepada pembantunya. Sebabnya adalah karena kelalaian. Ditambah lagi kalau lalai nggak mau belajar, lalu apa ilmu yang akan dia terapkan? Jadi ada kelalaian dalam bentuk nggak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, dan juga lalai dalam menerapkan ilmu yang sudah ia pelajari. Bentuk kelalaian yang berikutnya apa, Bu? Lalai istiqomah. Sebenarnya nih, alhamdulillah, ini sudah mau menuntut ilmu, mau belajar parenting, dan sudah sedikit demi sedikit diterapkan dalam mendidik anak. Tapi nih, yang jadi masalah kita semua, yang jadi PR besar kita semua adalah berkaitan dengan konsistensi, berkaitan dengan istiqomah dalam mendidik anak, istiqomah menerapkan tarbiyah Islamiyah dalam mendidik anak. Yang namanya istiqomah ya susah, Bu. Tapi seseorang itu akan dimudahkan dalam istiqomah jika mengetahui kaedah-kaedahnya. Seseorang akan dimudahkan dalam istiqomah di dalam mendidik putranya ketika mengetahui kaedah-kaedah dalam istiqomah. Di antara kaedahnya apa? Di antara kaedahnya adalah yang namanya istiqomah itu adalah hibatun robbaniyah ilahiyah. Istiqomah itu adalah anugerah karunia Allah. Kita ibu nggak mungkin bisa istiqomah kalau tanpa pertolongan Allah. Jadi ibu-ibu menika saged istiqomah dalam mendidik putra-putrinya itu semata-mata taufik, pertolongan, kemudahan dari Allah. Jangan lupa untuk senantiasa minta kemudahan, minta diberi kekuatan, diberi keikhlasan, diberi kesabaran di dalam mendidik putra-putri kita. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri, terlalu percaya diri yang over, maka apa? Maka justru itulah yang akan menjadikan seseorang nggak bisa istiqomah. Jadi kita itu bisa istiqomah ketika kita menyandarkan diri ini kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada dirinya sendiri. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian pula sebab kelalaian
di dalam mendidik anak adalah karena tidak menyadari bahwasannya mendidik anak itu adalah amanah yang besar, amanah yang berat. Padahal ini hadis yang sering kita dengar adalah Nabi pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Termasuk ibu nih, ibu memimpin putra-putrinya. Nih, mengarahkan, mendidik. Niku nggih di antara sebab-sebab kenapa orang tua itu terjatuh ke dalam kesalahan di dalam mendidik anak. Nah, sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Waspada pola asuh over parenting atau hiper parenting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menerapkan pola asuh yang tepat untuk anak-anak kita bukanlah hal yang mudah. Kenapa tidak mudah? Karena terkadang tanpa disadari orang tua bisa saja melakukan kesalahan di dalam mendidik anak. Salah satunya adalah bentuk kesalahannya dalam mendidik anak adalah menerapkan pola asuh over parenting. Pola asuh over parenting yang justru bisa membentuk, yang justru menyebabkan apa? Membentuk karakter yang buruk pada diri anak. Jadi bahayanya overparenting ini justru bisa membentuk karakter yang buruk pada diri anak. Apa sih Bu pola asuh over parenting itu? Yang namanya over, hiper, itu adalah kan sesuatu yang berlebihan. Nih, larasi, sesuatu yang berlebihan. Yaitu pola asuh yang cenderung berlebihan. Berlebihan dalam hal nopo? Contoh, berlebihan dalam hal protektifnya, dalam hal melindungi, melindungi anak. Terkadang sebagian orang tua itu terlalu protektif nih. Ada juga mungkin berlebihan dalam mengatur segala sesuatu tentang anak. Bahkan hal sekecil pun. Yang mana pola asuh ini pun terkadang juga dinamakan dengan overprotective. Biasanya Bu, orang tua yang menerapkan pola asuh overparenting itu biasanya beralasan ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Nah ini, kita pahami bersama bagaimana orang tua itu terjatuh ke dalam overparenting. Sebenarnya niatnya baik, alasannya adalah ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya.
tapi dengan cara yang salah, menunjukkan bahwasannya dalam Islam itu niat baik saja tidak cukup. Yang namanya niat baik itu harus dengan cara yang baik. Niat baik kalau tidak dengan cara yang terbaik itu bisa tertolak. Sebagaimana seseorang niat baik, niatnya baik untuk beribadah, tetapi kok tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, fahuwa mardudun, maka tertolak. Apa sebabnya, Bu? Kenapa sih orang tua itu kok bisa over parenting, bisa over protective? Apa sebabnya? Biasanya pun, Bu, orang tua seperti ini nih yang terjatuh ke dalam over parenting, sebabnya adalah karena apa? Karena diselimuti rasa khawatir yang berlebihan. Karena diselimuti rasa khawatir yang berlebihan terhadap masa depan anak. Jadi rasa khawatir inilah yang terkadang menyebabkan orang tua terjatuh ke dalam overparenting. Nah, overparenting ini, pola asuh ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pola asuh overparenting. Yang mana ciri-ciri ini penting untuk kita ketahui bersama. Apa saja sih pola ciri-ciri pola asuh overparenting agar kita bisa terhindar darinya? Di antaranya, yang pertama, ingin mengatur seluruh aspek kehidupan anak. Ingin mengatur seluruh aspek kehidupan anak. Kenapa, Bu, orang tua itu kok ingin mengatur semua aspek kehidupan anak? Biasanya sebabnya adalah karena apa? Karena merasa mengetahui apa yang terbaik untuk anak. Jadi orang tua yang over parenting biasanya akan mengatur, membuat keputusan untuk seluruh aspek kehidupan anaknya. Sehingga tidak memberikan kesempatan bagaimana diskusi dengan anak. Bagaimana anak itu memilih. Sehingga kalau ingin mengatur seluruh aspek kehidupan anak, biasanya napa orang tua itu berusaha memproteksi anak dari segi fisiknya, dari segi mentalnya, dari segi emosionalnya. Jadi orang tua yang bijaksana adalah bagaimana memberikan kesempatan bagi anak untuk mandiri, untuk memilih sesuai dengan apa yang ia inginkan, meskipun harus dengan apa? Dengan bimbingan dan arahan orang tua.
Sebab yang kedua, kenapa terjatuh dengan pola asuh overparenting adalah apa? Memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Jadi napa Bu? Terlalu khawatir yang berlebihan. Jadi orang tua yang overparenting itu biasanya memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak. Nah, karena kekhawatiran ini, orang tua cenderung tidak memberikan kesempatan anak untuk melakukan sesuatu yang ia sukai, tidak memberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baru. Yang mana terkadang rasa khawatir yang berlebihan ini justru dapat memicu perselisihan antara orang tua dan anak. Itu terutama ketika anak sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. Tentunya metode yang diterapkan kepada anak yang masih kecil dengan anak yang remaja beda. Pernah ibu ada kejadian seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, tapi overparenting, overprotective, sehingga nggak memberi kesempatan anak untuk bersosialisasi, bergaul dengan teman-temannya. Teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya atau teman-teman sekolahnya, sehingga kalau kurang sosialnya akhirnya menjadi anak yang pendiam. Dan kita pahami bersama nih, anak yang pendiam itu adalah biasanya terkadang nopo anak pendiam menika rawan dibuli oleh teman-temannya. Jadi sebagian anak-anak itu ada yang menjadi korban bulian teman-temannya karena memang pendiam, nggak bisa bersosial, nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Berbeda dengan anak yang supel, yang mudah bergaul, yang bisa bersosialis dengan teman-temannya, ini cenderung lebih aman dari apa dibully teman-temannya. Meskipun harus khawatir juga nih, tidak dibully tapi justru apa? Wah, malah membully, gimana ya? Coba kita lihat ya, kita lihat anak-anak korban bulian. Sebabnya gini, wow, karena enggak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kenapa enggak bisa bersosial dengan teman-temannya? Ya karena tadi Bu, dikekang orang tuanya, terlalu protektif, tidak melatih sejak kecil. Karena apa? Kekhawatiran yang berlebihan. Rasa khawatir itu bagus, dalam artian apa? Yang penting enggak berlebihan. Karena sesuatu yang over, yang berlebihan itu enggak baik. Bu, kenapa kok terlalu protektif, Bu? Anustad, saya khawatir anak saya terpengaruh anak tetangga. Adanya kekhawatiran nih bagus-bagus saja, tapi kalau berlebihan, sama sekali enggak memberi kesempatan untuk bermain, ya tinggal kita atur bagaimana frekuensinya, bagaimana porsinya. Itu sebab yang kedua, ataupun ciri overparenting yang kedua. Yang ketiga,
Ciri overparenting yang ketiga, tidak membiarkan anak merasakan kegagalan. Jadi tidak membiarkan anak untuk mengalami kegagalan. Ya, namanya orang tua niku nggih enggak suka kalau melihat buah hatinya gagal. Namun seandainya orang tua itu kok terus melindungi, menyelamatkan anaknya setiap kali ada kesulitan atau masalah. Jadi langsung nopo? Langsung ia ajari, langsung ia berikan solusi tanpa ia latih. Maka apa? Anak tidak akan pernah belajar dari kegagalannya. Sebagian orang tua ibu ketika anak ada PR langsung nih, langsung diajari, langsung dijawab. Nih, ini nak, nomor satu jawabannya ini, nomor dua jawabannya ini nak, nomor tiga jawabannya ini. Akhirnya dapat berapa bu nilainya? 100, yang dapat 100 anaknya atau ibunya? Nah, ibunya, oke. Nah, ini enggak mendidik kalau ada PR terus orang tua yang mengerjakan terus, ini enggak mendidik. Orang tua yang baik ketika anak ada PR, kita berikan kesempatan anak untuk mengerjakannya sendiri. Kalau ada kesulitan kita bantu. Terutama kalau jawabannya itu sudah ada di LKS nih. Jawabannya itu sudah ada di buku, Bu. Tapi anak malas baca. Akhirnya ibu yang ngasih tahu, nah, itu enggak mendidik. Seharusnya kita latih bagaimana, coba nak cari dulu nak, jawabannya cari, ada di buku kamu, di LKS kamu, ada di buku paket kamu. Cari dulu. Ketika dicari enggak ketemu, Bu, sudah serius belum nyarinya? Kalau ternyata sudah nyari, sudah maksimal enggak ketemu, baru kita napa? Kita kasih kisi-kisi. Ini nak, di halaman ini cari. Tidak langsung jawabannya ini, tapi kita napa? Bisa kita awali dengan coba nak, halaman ini cari. Fokus halaman ini, antara halaman ini sampai ini. Enggak ketemu lagi, ya sudah, halaman ini dicari. Enggak ketemu, Bu. Waduh, gimana ya? Enggak ketemu juga padahal sudah halaman ini. Ya sudah, ini loh jawabannya. Tunggu. Ini menunjukkan bahwasanya nih, untuk melatih kemandirian anak itu nggih, jangan anak itu disuapi terus. Baik disuapi makanan. Ya meskipun nggih, Bu, kalau apa nyendok sendiri berjatuhan enggak masalah, itu namanya belajar. Tapi kalau napa disuapin terus, kapan belajarnya nanti? Kenapa anak itu kok disuapi terus? Alasannya karena makannya lama, Ustaz, saya enggak sabar. Nih, akhirnya marah-marah kalau makannya lama. Atau mungkin berceceran di mana-mana. Ini namanya proses belajar. Demikian pula menyuapi dalam hal apa, mengerjakan PR. Jadi bagaimana kita itu nih menjadikan anak itu pintar dengan cara yang benar. Melatih anak untuk berusaha, untuk mandiri, untuk mencari jawabannya. Kenapa orang tua overparenting? Karena tidak ingin anaknya gagal. Wah, nanti kalau enggak saya ajari, Ustaz, nanti nilainya bisa turun. Nanti peringkatnya bisa anjlok.
Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, ciri orang tua yang overparenting adalah terlalu memanjakan anak. Terlalu memanjakan anak. Jadi pola asuh overparenting biasanya terlalu memanjakan anak, memberikan kesenangan yang berlebihan kepada anak. Bahkan orang tua yang menerapkan pola asuh ini, maka cenderung melarang anak untuk melakukan pekerjaan rumah. Seperti ya, jangan mencuci, jangan menyapu, enggak ya, jangan masak, lain sebagainya nih. Akibat anak yang terlalu dimanjakan, akhirnya kurang mandiri ketika dewasa. Padahal melatih kemandirian anak sejak kecil itu sangat penting sekali. Ya, bagaimana anak melatih anak makan sendiri, kalau sudah bisa pakai baju sendiri, pakai baju sendiri, sudah bisa mandi sendiri, mandi sendiri. Baru yang hal-hal yang tidak bisa kita bantu. Termasuk memanjakan menikongi, selalu menuruti keinginan anak. Apa saja yang diminta dikasih. Apalagi bu, kalau mendidik anak dengan cara apa saja yang diminta dikasih, dan tidak kita didik bagaimana untuk mendapatkan sesuatu perlu usaha, perlu perjuangan, nanti anak akan apa? Dalam pola pikirnya nih, dalam benaknya ya, sesuatu itu bisa didapatkan secara instan, tinggal minta orang tua kasih, minta orang tua kasih. Padahal ketika anak meminta, itu bisa kita latih. Bisa kita latih bagaimana anak itu berjuang, berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Sebagai contoh nih, sebenarnya orang tua kalau membelikan langsung ya mampu, bisa. Tapi di sana ada nilai tarbiyahnya. Bagaimana mungkin ketika anak itu dikasih uang saku yang berlebih. Nina, ibu kasih uang saku yang berlebih. Mungkin nanti sebagian ditabung untuk beli sepeda, nanti kekurangannya ibu tambahi. Biar anak itu tahu yang namanya proses. Proses untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh proses, dan tidak serba instan. Nah, ini yang keempat, napa? Terlalu memanjakan anak. Yang kelima, ciri pola asuh overparenting adalah memberikan hadiah atau hukuman yang tidak sesuai. Memberikan hadiah atau hukuman yang tidak sesuai. Over dalam memberikan hadiah. Over di dalam memberikan hukuman. Pernah kita jelaskan nih bagaimana hadiah itu sangat bermanfaat untuk memotivasi anak.
Hadiah itu adalah di antara metode untuk mendidik anak, memotivasi anak. Tetapi hadiah yang berlebihan itu dampaknya juga buruk. Bagaimana hadiah yang berlebihan menjadikan anak itu bergantung kepada hadiah. Sehingga kalau nggak ada hadiah, nggak mau melaksanakannya, nggak ada hadiah, nggak mau belajar. Sehingga tergantung terus kepada hadiah. Padahal kan hadiah itu kan ya sebagai pemancing saja, awal-awal saja. Setelah itu kita nampak, kita tanamkan kecintaan pada aktivitas tersebut, kecintaan kepada belajar, kecintaan kepada menghafal Al-Quran. Harapannya anak nggak tergantung kepada hadiah. Tapi setelah itu perlu kita tanamkan kecintaan belajar, kecintaan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang tua yang over parenting seringkali memberikan hadiah yang berlebihan. Padahal hadiah itu kan ya kadang-kadang saja, tidak terus menerus. Baru nanti mungkin kalau anak mulai malas, mulai lemah, ya, kita kasih hadiah lagi. Demikian pula orang tua yang memberikan hukuman yang tidak sesuai. Sebagian orang tua ada yang membuat aturan terlalu ketat dan memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan anaknya. Ada nih hukuman yang terlalu keras padahal pelanggarannya ringan, atau sebaliknya pelanggarannya besar hukumannya terlalu ringan. Jadi nih dalam metode memberikan hadiah dan hukuman itu ada rambu-rambunya yang perlu kita ketahui agar hadiah dan hukuman ini harapannya nopo? Harapannya benar-benar efektif. Jangan sampai sudah ngasih hadiah, sudah ngasih hukuman, tapi kok kurang efektif. Karena nopo? Tidak diperhatikan rambu-rambunya. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri pola asuh overparenting yang tadi mulai dari ingin mengatur seluruh aspek kehidupan anak, khawatir yang berlebihan, tidak ingin anaknya merasakan kegagalan, terlalu memanjakan, dan memberikan hadiah dan hukuman yang enggak sesuai. Nah, overparenting itu sendiri juga memberikan dampak. Dampak pola asuh overparenting pada diri anak. Terutama Bu, nih pola asuh ini sangat-sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Banyak penelitian yang menunjukkan kalau orang tua nih, contoh yang tadi napa? Ciri-ciri yang tadi kita bahas. Biasanya orang tua yang over parenting justru akan menjadikan pribadi anak kurang mandiri. Selalu bergantung kepada orang lain. Bahkan pola asuh ini kalau benar-benar sudah over nih, itu akan membuat anak lebih beresiko mengalami gangguan mental.
seperti mungkin sampai depresi, stres berat, gangguan kecemasan, kecanduan bermain game dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya itu saja, anak dengan pola asuh overparenting biasanya tidak mampu untuk membela dirinya sendiri. Anak dengan pola asuh yang salah ini sulit memecahkan masalah. Bahkan dia juga kesulitan mengatur waktunya sendiri. Menjadi seorang yang materialistik dan juga susah mengendalikan emosi, tidak berani bertindak, tidak berani mengambil resiko, apalagi sampai rasa percaya diri yang rendah, nggak punya keterampilan. Dan nanti biasanya pola asuh overparenting ini akan menjadi masalah, akan menjadikan hubungan orang tua dengan anak menjadi renggang, terutama ketika anak beranjak remaja, beranjak dewasa. Sehingga kita sebagai orang tua ini berusaha untuk mendidik, menerapkan pola asuh yang baik, yang benar. Seperti pola asuh yang benar itu nggih, authoritative parenting. Dan perlu kita pahami, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan kita mendidik putra-putri kita, buah hati kita nggih, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu risau nggih, karena tidak ada waktu terlambat, tidak ada kata terlambat. Namun masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Masih ada waktu untuk memperbaiki pola asuh yang salah, agar terhindar dari dampak negatif overparenting. Maka penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak. Kita dengarkan keluh kesahnya, apa keinginannya. Kita berikan kepercayaan kepada anak. Biarkan melakukan hal yang disukai, asalkan hal tersebut positif. Sehingga harapannya apa? Jangan sampai seseorang itu melakukan kesalahan dengan apa, menerapkan pola asuh overparenting ini. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, nih, bahkan namanya over nih, kalau berlebihan itu kan nggak baik. Contoh nih, over dalam memberikan pujian itu juga nggak baik. Karena over dalam memberikan apresiasi atau pujian itu terkadang itu sama halnya dengan apa? Mendidik anak menjadi sombong. Merasa lebih baik dari orang lain. Terkadang seseorang menganggap itu adalah sebuah keberanian, tapi ternyata itu adalah sebuah kecongaan ataupun kesombongan. Sehingga apa?
Sehingga sewajarnya saja bagaimana kita ketika motivasi, ketika memberikan apresiasi, perlu kita ingatkan, nah kamu itu berhasil bukan semata karena kepintaranmu, bukan karena semata-mata kecerdasanmu. Ingat, kamu itu berhasil. Siapa yang bantu, nak? Allah. Ketika kita mulai, aku bisa kan Bu, aku bisa kan Umi. Ya, Masya Allah, bagus, pinter. Tapi perlu kita ingatkan, siapa yang bantu kamu, siapa yang menolong kamu, nak? Yang berikan kemudahan, Allah. Mendidik anak memiliki sikap pemberani itu penting, tapi jangan berlebihan. Karena ciri khas dari tarbiyah Islamiyah itu adalah bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak dikurang-kurangi. Contoh apa, Bu? Berani itu tidak harus dengan bersikap sombong. Berani tidak harus congak kepada orang lain. Tapi sikap berani itu sesuai dengan tempatnya. Dan rasa takut pun itu memang sesuatu yang harus ditakuti. Sehingga tengah-tengah juga jangan sampai menumbuhkan rasa takut dan minder pada anak. Betapa sering ketika anak menangis langsung kita takut-takuti agar berhenti berhenti menangis. Ayo jangan nangis, nanti ada hantu, ada wewe gombel nanti digondol ukti kunti. Nah, ada digondol wewe gombel atau yang lainnya. Atau mungkin suara apa itu? Dudak, suara apa itu? Akhirnya anak takut. Anak akhirnya tumbuh menjadi seorang penakut. Nah, takut, bahkan takut apa, Bu? Takut pada bayangannya sendiri, Bu. Takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Takut ke kamar mandi sendirian, takut tidur sendiri karena sering mendengar cerita tentang hantu. Bahkan yang lebih parah, tanpa disadarinya kita menanamkan rasa takut kepada dirinya sendiri. Contohnya apa? Kita khawatir ketika anak terjatuh, kemudian ada darah di wajahnya, di tangannya, di lututnya. Terlalu panik, kata nih. Padahal ketika seperti itu nih, perlu bersikap tenang. Atau mungkin tetap tenang, intinya tetap tenang. Biar anak enggak takut, enggak khawatir. Bukannya justru malah menakut-nakuti anak. Akhirnya kalau menakut-nakuti anak semakin keras nangisnya. Karena terbiasa takut apabila melihat melihat darah contohnya. Sehingga ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita sudah memahami bagaimana pentingnya kita itu senantiasa berusaha istiqomah di dalam menuntut ilmu. Tadi sudah kita bahas bersama sebab-sebab terjatuh ke dalam kesalahan, ketika enggak mau belajar ataupun salah dalam mengambil metode, tidak introspeksi diri. Dan tadi juga sudah kita bahas tentang beberapa ciri overparenting
Terus apa? Terus yang terakhir sebagai penutup adalah apa? Bagaimana solusinya? Tips agar orang tua ya tidak terjatuh ke dalam pola asuh yang salah ini, yaitu overparenting, tentunya yang pertama adalah mengelola rasa khawatir, mengelola rasa cemas. Ya, setiap orang pasti kadang ada rasa khawatir, ya, rasa cemas kepada putra-putrinya. Itu hal yang wajar, tapi kalau berlebihan, nah ini yang harus diperhatikan, harus dikelola dengan baik. Karena penting juga untuk memberikan kepercayaan bagi anak. Juga ibu-ibu, agar tidak terjatuh juga, solusinya adalah memetakan apa yang bisa anak lakukan sendiri dan mana yang di situ orang tua perlu membantu di situ nih, sehingga harapannya anak bisa mandiri. Yang ketiga, kita dukung anak untuk menghadapi masalahnya. Apabila memiliki masalah atau gagal mencoba sesuatu, maka orang tua jangan menekan, tapi justru harus memotivasi, menanamkan kepercayaan diri dalam diri anak. Sehingga intinya bahwasannya dalam Islam itu wasatan, perlu kita ingat selalu, sesuatu yang pertengahan, karena yang namanya over tidak proporsional itu justru dampaknya adalah kurang baik bagi buah hati kita bersama. Ngeten nggih, ibu-ibu, yang bisa kita bahas bersama di kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat nggih dan bisa kita amalkan. Sebelum kita akhiri, tentu pertanyaan mboten? Nggih, monggo, silakan. Di usia anak itu, di usia kelas 1 sampai kelas 2 itu kan masa peralihan dari anak-anak TK ya, Ustaz. Nggih. Ada anak yang memang malas membaca, tapi dia senangnya itu mendengarkan. Saat ada PR di rumah, ada orang tuanya yang membacakan. Pertanyaan yang bagus sekali Ibu Nyi. Jadi memang benar sekali Ibu, untuk mengetahui apakah ini termasuk pola asuh yang overparenting atau tidak, maka tentunya disesuaikan dengan dilihat faktor usia. Usia anak itu sendiri. Jika kita terapkan ini, apakah termasuk overparenting atau tidak? Karena tentunya setiap usia anak kita itu berbeda-beda. Mungkin kalau ini diterapkan pada usia ini over, tapi kalau usia itu enggak over. Nih. Sehingga kalau dalam usia anak kelas 1 SD itu memang butuh bimbingan, butuh pendampingan. Butuh pendampingan ketika anak itu belajar. Belum bisa kita lepas sendiri. Namun yang perlu kita pahami, dalam memberikan pendampingan, maka kita harus paham bagaimana yang itu adalah sebaiknya dilakukan anak, dan mana yang di situ orang tua bisa membantu.
Tujuannya ini tadi agar anak itu bisa mandiri. Agar apa? Agar anak itulah yang nanti akan mendapatkan manfaat. Nih. Maka kalau kasus seperti itu, nih, anak malas membaca, nih, kita bacakan. Kalau sesekali itu tidak masalah, terutama ketika anak itu mungkin lagi malas. Namun yang tidak sebaiknya adalah ketika apa? Ketika hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah apa? Kebiasaan yang tentunya ini kurang baik bagi anak kita. Ada saatnya anak membaca pertanyaan sendiri. Ada saatnya kita bantu. Sehingga apa? Kita lihat bagaimana kondisi anak ini. Ya ibu bantu ya baca sendiri, tapi sekali ini saja, atau besok giliran kamu yang membaca, atau nanti giliran bagaimana. Nanti yang penting anak itu bisa termotivasi. Jadi kita harus paham bagaimana kita itu bisa menjadikan anak itu mandiri dan juga bisa memotivasi dengan cara yang benar. Karena mungkin ya anak kalau nggak kita bacakan bener-bener nggak mau belajar. Atau mungkin bisa nggak semuanya kita baca, ibu baca satu ya, satu nomor, nanti kamu sisanya. Jadi kita bantu, intinya apa? Kita bantu dengan sesuai dengan usianya, dan kita bantu dengan porsi yang proporsional, dengan porsi yang tepat. Nah, ini porsi yang tepat, tidak kurang dan tidak over. Nah, itu ibu sendiri yang lebih tahu ini porsinya itu kelebihan, ya dosisnya kelebihan atau kurang, tentunya ibu yang lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk anaknya. Yang penting tidak disuapi terus. Itu nggih. Wallahu taala a'lam. Wonten malih? Cekap nggih. Wonten-wonten nggih. Menawi wonten-wonten nggih, kita cukupkan sampai di sini kajian parenting kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pekan depan dengan tema-tema yang penting berikutnya, biidznillahi taala. Demikian Bu Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa nas'alullaha taala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.